Oke guys, lagi sekarang ini saya berada di Gunung Sinipung, lebih kurang 1600 meter dari arus laut. Nah, ini keadaan di atas gunung ini begini. Kita boleh nampak Priokara. Sekarang ini saya pergi ambil air, masak air lah. Inilah keadaan di tempat ini dan sangat sejuk, dan kita boleh nampak lumut-lumut yang tumbuhan yang renek. Betul kah itu? Selamat pagi semua. Kami di puncak Gunung Sinipung. Sekarang kami nak buat sarapan pagi untuk kami lah. Ha? Okey, sudah mula api. Kita letak dulu piring dulu. Ini air kita ambil daripada puncak gunung. Okey kawan-kawan, seperti yang kamu lihat, ini bahan-bahan yang kami ada bawa lah untuk apa nih, bersarapan di atas Gunung Sinipung. Dan ada dua mie Maggi dengan ada mie lokotak di sini, sesuai untuk mengembalikan tenaga yang kami habiskan untuk menaiki bukit tadi. Sebenarnya benda-benda ini tidak dirancang, tapi apa salahnya untuk kita bersarapanlah di atas gunung. Sememangnya terbaik. Hey guys, sementara kami menunggu mie ataupun air ini masak, jadi saya ingin memperkenalkan di sini adalah Gunung Sinipung, dan gunung yang di belakang itu adalah Gunung Murukmyo. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk mengadakan aktiviti jungle trekking ataupun naik gunung, sila datang ke Longpasia bila-bila masa saja. Sekarang air sudah masak, jadi kami masukkan air panas ini ke dalam Maggi cup. Maggi kari kah dokter? Maggi kari. Wih, sedap oh. Sedap ini Maggi kari. Oke, saya tuangkan airnya dulu. Oke, ini tangan besi ya. Tangan besi. Oke. Masukkan di sini. Tunggu mie ini sampai licak, lebih kurang 5 ke 10 menit baru boleh makan. Masukkan bumbunya sekali kan dokter? Iya, masukkan ya. Dulu. Kami sangat enjoy di sini, macam dekat surga lah saya rasa. Sebab kita boleh merasa angin ataupun cuaca yang sejuk, oleh karena kita berada di ketinggian 1600 meter dari aras laut. Oleh tadi guys, kami merasa beruntung lah di tempat ini, sebab kami menikmati ataupun sarapan mie di atas puncak gunung. Inilah keadaan mie yang sudah disimpan air panas. Ini ada kari ataupun apa segala. Oke, sebentar lagi kami akan menikmati sarapan pagi mie atas Gunung Sinipung. Sekarang guys, masa untuk breakfast. Dimana saya rasa mereka ini sangat enjoy lah. Ini Dr. Mohan sama Elvis Presley ini. Saya panggil dia Elvis Presley sebab dia pandai nyanyi apa ini. Selamat menikmati mie cup panas atas Gunung Sinipung. Terima kasih dan kita jumpa lagi di lain hari.